Ini kaleng kepalanya, kita bisa buka. Ternyata tidak bisa dibuka juga. Hanya bisa di switch, diputar begini penampilannya. Nah, badannya Supergirl, kepalanya The Mummy. Halo guys, welcome back to Toy Story Channel, karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview dan unboxing Happy Meal terbaru Happy Meal Indonesia. Tapi untuk mainan ini sebenarnya sudah keluar di Malaysia, Singapura. Sebelumnya sudah pernah, tapi di Indonesia baru keluar periode ini, periode Maret April. Sepertinya sekilas agak kurang worth it ya. Banyak teman-teman yang bilang di grup Facebook kalau Happy Meal kali ini tidak worth it untuk dikoleksi. Tapi siapa yang tahu, mungkin selera orang beda-beda. Jadi saya hanya beli 4 dari 6 mainan atau 6 karakter untuk periode pertama. Jadi total ada 12 karakter, maksudnya 12 item mainan untuk Happy Meal kali ini, dan dibagi menjadi 2 periode, 6 periode pertama, 6 periode kedua. Karena tidak ada gimmick, terus tidak ada beda, cuman beda karakter gambar doang, jadi saya hanya beli 4 saja. Dan karena saya tidak koleksi nih, ini akan saya giveaway-kan. Syarat giveaway-nya apa, nanti di akhir video ya, jadi tonton videonya sampai habis. Oke, ini dia untuk Happy Meal kali ini, memperingati 100 tahun Warner Bros. Oke, kecil banget ya. Kalau saya lihat di foto, saya bayangannya tuh ukurannya ya sekitar 10 cm lah, minimal dari bawah ke atas. Tapi ini ternyata hanya 3 ruas jari kayak gini. Ini paling tidak berapa senti ya? Saya ambil penggaris dulu. Oke, ini dia penggaris saya, paling tidak, nah ini dia 6 cm, tapi nggak tahu ya dalamnya apa. Jadi dalam satu karakter ini, maksudnya satu item, itu ada 2 karakter yang bisa kita switch kepala dan badannya. Kalau ini Supergirl dan The Mummy. Terus yang kedua ini ada Batman dan Starfire. Terus ini ada Cyborg dan Velma dari film Scooby-Doo. Dan ini ada Joker dan Jerry. Oke, langsung saja kita buka satu-satu. Untuk boxnya menurut saya cukup oke. Packagingnya bagus banget, terkesan eksklusif jadinya ya. Cuman sayangnya mainannya yang agak kurang, karena tidak ada gimmick apapun. Dan ini bahannya perpaduan antara kertas dan kaleng. Oke, ini petunjuk pemasangannya. Oke, kita dapat kertasnya nih. Oke, ini ada kertas dan kita harus rangkai untuk jadi karakternya ya. Oke, sebentar, kita akan rangkai dulu. Mungkin saya akan rangkai dulu semuanya mungkin ya, baru nanti kita akan lihat jadinya seperti apa semuanya, kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita akan rangkai semuanya, let's go. Thank you.
Okay, ini dia sudah kita rakit semua 4 karakter kita ini. Totalnya ada 8 karakter sih. Satunya di balik sebelahnya. Saya pikir ya, ini kaleng kepalanya kita bisa buka. Ternyata tidak bisa dibuka juga. Padahal kan kalau misalkan ini bisa dibuka ya, setidaknya ada nilai plusnya lah. Mungkin kita bisa tempat koin atau tempat permen atau nempatin benda-benda kecil. Tapi sayangnya ini nggak bisa dibuka sama sekali. Saya pikir ini bisa dibuka, ternyata tidak guys, nggak bisa dibuka sama sekali. Mungkin teman-teman yang kreatif ini bisa dibuka, jadi bisa dijadikan wadah benda-benda kecil kayak gitu. Kalau untuk anak-anak mungkin ini playable banget, tapi memainkannya cuma satu kali ketika merangkainya saja. Setelah itu ya sudah, tidak bisa dimainkan apa-apa lagi, hanya bisa di switch, diputar begini penampilannya. Nah, badannya Supergirl, kepalanya The Mummy kayak gini, atau sebaliknya, badannya The Mummy, kepalanya Supergirl kayak gini. Cuman itu saja, tidak ada nilai plus yang lain atau gimmick yang lainnya, tidak ada. Dan kita dapat manual book seperti ini ya. Jadi untuk ngerangkainya sangat-sangat gampang sekali, jadi gampang untuk dirangkai sama anak-anak kayak gitu ya. Cuman switch kepala saja, tidak ada gimmick yang lain, sama sekali tidak ada. Nah, pasangannya ini Supergirl, The Mummy kayak gitu. Terus kita rubah lagi Batman sama ini siapa tadi, Starfire ya kalau nggak salah namanya. Saya nggak tahu ini karakter dari mana. Oh ya, Starfire, badannya Starfire, kepalanya Batman kayak gini. Nah, atau sebaliknya, kepalanya Starfire, badannya Batman. Untuk kualitas kalengnya sebenarnya ini cukup oke, bagus, kokoh kayak gitu. Sayangnya untuk plastiknya dimainkan berkali-kali ini pasti akan hancur, rusak, terutama di bagian ini, connectingnya ini. Dibongkar pasang, bongkar pasang berkali-kali itu akan rusak. Terus ini si Velma sama The Cyborg, kita bisa putar. Nah, kepalanya Velma, badannya The Cyborg kayak gini, atau sebaliknya, badannya Velma, kepalanya The Cyborg. Oke, okay. Yang cukup menarik sih ini The Joker sama Jerry, kita putar. Nah, seakan-akan si Jerry-nya pakai kostum Joker kayak gini. Oke, okay, ini kita balik. Ya, cuman itu doang. Oke, okay, setengah-setengah kayak gini. Nah, oke, okay, itu ya. Dan tingginya setelah kita rangkai ya 7,5 cm. Saya pikirnya ya 10 atau enggak mungkin sampai 12 cm nih tingginya. Dan kalengnya cukup besar, ternyata mini banget. Mungkin untuk Happy Meal bulan puasa ini ya, karena sebentar lagi kita masuk bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ya. Mungkin kita perlu disuruh khusus untuk tidak khilaf belanja Happy Meal mungkin ya. Dan seperti yang saya bilang di video awal tadi, ini akan saya giveaway kan untuk satu orang pemenang saja. Jadi satu orang langsung dapat keempat karakter ini. Syaratnya apa saja, tulis di kolom komentar, aku mau WB 100 tahun seperti ini. Tulisannya harus ada kata-kata aku mau ya, aku mau WB 100 years, aku mau WB 100 years, persis seperti ini tulisannya. Oke, dan nanti keterangan lebih lanjut akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Oke, baik, sekian dulu review kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video. Bye-bye, karena semua mainan punya cerita.